Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasya Hermawan. Saya Bintang. Teman-teman pada manggil saya Caca. Saya lahir di Bali. Saya lahir di Semarang dan sekarang saya berumur 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Devina Sarita Dewi, bisa dipanggil Devina, Kade, Sarita, atau Dewi. Awal itu sangat shock karena ternyata kita disuruh untuk memperkenalkan diri kita. Nah, semua orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka tuh menjelasinya sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Nanti Pak Bern akan memberi feedback juga. Tua itu panggil, tapi diterapkan kewajiban. Saya tidak sebenarnya, tapi tampilannya agak nervous gitu. Kenapa? Karena tadi selama tadi menjelaskan, Nata kayak gini. Melindungi apa Nata? Kelihatan kayak ada sesuatu yang diprotek gitu. Benar-benar. Tapi ini di teori grooming, gini tuh mau ini di posisinya dimanapun gitu ya. Tapi kalau ketika kita ngelipet tangan kita, itu seperti menutupi sesuatu. Gitu. Gini atau gini, itu biasanya untuk menutupi sesuatu. Nah, berbeda dengan Pasha. Pasal ketika tadi jelasin depan, kayak kamu lihat, sekarang lebih depan kayak gini tampilannya ya. Dia kayak gini nih, kalau di belakang dia kayak gini. Nah ini kayak apa? Ini kayak apa juga? Ada tau? Pasal. Ketika kita kayak gini, jadi kayak istirahat di tempat ya. Ketika teman-teman jelasin, memang yang terbaik, itu adalah ketika tangannya terbuka. Kedua, kalau mau lihat nanti, Ave itu bagus banget bukan di tangannya. Tapi pilihan berdirinya Ave itu gak banyak yang pilih perkenalan itu di sini. Sekarang kamu lihat deh, bedain pas aku tadi jelasin di situ, tapi tidak takut kami jelasin di sini. Beda gak? Kalau kamu lihat tadi Ave ngejelasin di depan di sini, itu bakal lebih personal buat teman-teman yang perempuan. Itu udah pasti, karena posisinya lebih depan. Kedua, yang bagus tadi dari penjelasan Ave adalah ketika Ave menyapa aku, Ave itu menyapanya dengan kesini, dia melihat ke kanan. Tapi memang kalau di teori public speaking, apalagi kalau kita ngomong di depan panggung, yang paling bagus adalah lihat matanya. Tapi kalau kamu nggak bisa, lihat aja hidung atau bibirnya. Jadi at least minimal kepala kamu emang harus muter gitu buat menjelasin ke teman-temannya, biar teman-temannya mau nyimak. Dan biasanya ketika misalnya ada teman-teman yang gak nyimak, kalau di public speaking, itu kita bisa dengan cara apa? Kita bisa dengan cara pindah lokasinya jadi ke lokasi yang lain. Jadi biasanya kalau yang tidur pun, ketika ada yang menjelaskan terus dia tidur, gak usah coba. Terima kasih dukungannya. Tapi gak perlu. Dan kalau ketika ada yang tidur, pasti teman sebelahnya nepok. Gak usah kita kayak bangunin gitu, gak usah. Atau misalnya kan kayak dosen-dosen suka ya, biasanya nanti kalau di kampus dosen-dosen itu kayak suka manggil namanya gitu, siapa, Ave gitu, biar dia bangun gitu kan. Nah, tapi itu menurutku cara yang kurang sop. Cara sopnya adalah deketin aja, pasti temennya juga nyolek sendiri. Semangat yang mana nih? 1, 2, 3. Terakhir ujiannya gue 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Halo semuanya, perkenalkan aku Langit Elara Kahesuri sebagai penerima beasiswa Indonesia Maju dalam Sains Angkatan 4. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dava. Aku merupakan salah satu dari penerima beasiswa Indonesia Maju afirmasi tahun sains angkatan 4. Halo semua, perkenalkan nama saya Karen Devina Sarita Dewi. Saya adalah
adalah salah satu penerima beasiswa Indonesia Maju Taman Sains 2024 angkatan 4.